Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Mama Ara dan hari ini saya sedang melaporkan tentang pilihan raya yang sedang berlaku sekarang ini. Saya adalah salah satu calon untuk pilihan raya ini. So, pertama, saya ingin sarankan untuk buat menerangkan pengawal ini di setiap kelas kerana vending machine di kawasan sekolah kerana kita semua lapar. Membina sebuah swimming pool kerana so, jikalau memberi betul-betul jika manifesto saya tadi, saya akan menaikkan manifesto saya. A very good morning everyone who's here today. I'm one of the calons. I want to bring up the fact that we can bring phones to school. Really, really sleepy in class, and we should be able to at least chew on something and so, upgrade the toilet, but remember to keep it clean. So that's my manifesto. Thank you. Selamat sejahtera, saya Mama Ara dan hari ini saya sedang melaporkan tentang pilihan raya yang sedang berlaku sekarang ini. Dan sekarang ini saya berada di 5SJ yang sedang mengadakan pilihan raya. Jadi bersama saya ini seorang pengundi yang telah mengundi. Jadi adakah anda rasa manifesto-manifesto yang telah dikemukakan oleh calon-calon akan memajukan negara? Ya, saya rasa dapat memajukan negara yang menjadi dengan lebih baik dan lebih terkenal di masa akan datang. Adakah anda bersetuju dengan manifesto-manifesto yang telah dikemukakan? Ya, sudah pasti. Okey, terima kasih. Jadi sekarang ini saya bersama seorang calon. Calon! Datuk Seri Tengku Syafira. Jadi adakah anda rasa anda berpotensi? Begitu ramai ya. Boleh menang pilihan raya pada tahun ini? Okay, insyaAllah boleh. Tujuh. Adakah manifesto-manifesto Dato' Sri boleh membantu memajukan negara? Ya, sekolah ya boleh majukan. Okay, bersama calon kedua. Okay, sekian sajalah peran pada hari ini. Bruh. Okay.